China Coast Guard. China Coast Guard. 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. No. Melaksanakan tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai tahanan tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Kamu tahu nggak kehadiran Cina di Laut Cina Selatan itu lebih mengerikan dibanding menjadikan pengungsi Rohingya sebagai ancaman terhadap kedaulatan? Eksistensi Cina mengacaukan stabilitas di sana lebih kentara dan intens terjadi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kami mengecek aktivitas kapal penjaga pantai Cina yang masuk ke perairan Indonesia dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Faktanya, kenyataan pahit harus kita rasakan bahwa kita memang tak berdaya menghadang kapal-kapal Cina itu. Kamu masih ingat awal 2020 lalu saat Jokowi baru memulai periode kedua kepemimpinannya, Prabowo dilantik jadi Menteri Pertahanan dan Mahfud MD jadi Menko Polhukam. Mereka bertiga sudah dibuat pusing dengan tindakan kapal Cina yang leluasa mencuri ikan di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina bahkan mengirim kapal penjaga pantai dengan kapasitas siaga tempur untuk melindungi aktivitas ilegal ini. Mereka berdalih teritorial laut yang mereka duduki berdasarkan klaim sepihak Nine Dash Line yang dibikin oleh mereka sendiri. Pada tahun 2020 itu, untuk mereduksi kegaduhan publik, Jokowi bahkan langsung pergi berlayar dengan kapal perang ke perbatasan. Saat Jokowi datang, kapal-kapal itu memang pergi. Tapi setelah Jokowi pergi, kapal-kapal Cina itu pun kembali. Kami melakukan pemantauan ship tracking of marine traffic, vessel finder. Ini yang kami temukan. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman apa yang kami temukan. Bahkan setengah jam yang lalu masih ada Coast Guard Cina di perairan kita. Setengah jam yang lalu ketika belum lama Pak Jokowi pulang. Seiring berjalannya waktu, publik pun lupa akan keruwetan kasus di Laut Cina Selatan. Padahal jika merujuk pada data aktivitas kapal di area itu, aktivitas kapal-kapal milisi penangkap ikan, aktivitas kapal surveillance serta manuver kapal penjaga pantai milik Cina semakin menjadi. Dan puncaknya terjadi pada Oktober lalu, saat insiden tabrakan terjadi antara kapal Coast Guard Filipina dan Cina di dekat Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan gangguan kapal Cina terhadap Indonesia pasca 2020 itu? Ya sebetulnya sama seperti pada Vietnam, Malaysia, atau Filipina. Cina juga masih tetap menerobos perairan Indonesia. Temuan dari NGO Indonesia Ocean Justice Initiative bisa jadi contoh. Titik ini bukan titik biasa, ini adalah kapal survei berbendera Cina Haiyan DC-10 dan jika di zoom, kapal ini ada di wilayah ZTE Indonesia. Jika menilik aktivitas kapal ini juga tidak lazim. Kamu bisa lihat dari manuvernya di laut saja bisa kelihatan kapal survei ini seperti sedang melakukan riset mengambil sampel dari berbagai titik. Kejadian ini terjadi pada September 2021. Setahun kemudian, 8 September 2022, insiden lebih parah terjadi saat kapal Coast Guard Cina 5403 mengganggu nelayan Natuna dengan memotong haluan kapal yang hampir mengakibatkan tabrakan. Insiden ini terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. 2 bulan kemudian, monster raksasa itu pun datang. Setahun lalu, Desember 2022, untuk kali pertama kapal Coast Guard terbesar di dunia, yaitu CCG 5901 warawiri patroli di perairan kita. Dan tak ada yang bisa kita lakukan selain hanya menontonnya dari kejauhan. New York Times membuat laporan komprehensif terkait sengkarut di Laut Cina Selatan. Mereka mengumpulkan dan memantau aktivitas kapal penjaga pantai Cina selama kurun 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Hal menarik dari temuan mereka adalah intensitas operasi patroli kapal Cina di perairan Laut Cina Selatan semakin sering terjadi. Dan jika ditelaah lebih dalam, sepanjang 2021 sampai 2023, kedaulatan negara ini ternyata sudah seringkali juga dikangkangi oleh Cina.